Hari ini mau buat kerajinan tangan ya, membuat ini sun hide dari pipa PVC. Ada juga yang bilang namanya anti silo. Nih. Coba kita ukur berapa lebar pipanya. Lebar pipa sekitaran 4,7 senti. Kalau diincikan sekitaran 1,9 gitulah, 1,8 inci. Memakai teleskop yang ukuran 3x9. Enggak kebaca ya, 3x9x40. Jadi apa aja yang perlukan bahan-bahannya, yang pertama adalah pipa PVC yang tadi ya, 4,7 senti, 2 inci kurang dikit lah. Yang kedua nih lem K, lem Korea entah apa namanya, kalau di sini bilangnya lem setan. Ini sisa dari kemarin masang chamber ini. Gilen. Terus ini gunakan gergaji besi untuk membelah ini nanti. Satu lagi yang nggak ketinggalan perlengkapannya, nih kopi biar konsentrasi pikiran. Oke, ngopi masih. Ya, lanjut kita pengerjaannya. Mau kita rapikan dulu sudutnya ini biar kita potong. Kayaknya kurang pencahayaannya. Salah. Pinggirkan dulu. Sekarang kita belah sini biar bisa masuk, soalnya posisinya kan gini, gak masuk pas-pasan ya. Kita buat yang murah meriah aja, modal 5.000 rupiah aja. Ini kemarin dapatnya hasil mulung ya. Tapi ada teman punya usaha loak, kalau sini namanya usaha botot. Jadi jumpa di rumahnya, mau saya bayarin nggak usah katanya, bawa aja. Mau kasih rokok pun nggak mau. Nah, selesai. Tinggal rapiin, cari kertas pasir dulu. Biar mengecilkan apalah gesekannya kan, biar nggak cepat rusak detailnya. Maaf, oh, kurang pencahayaan. Nanti kita masukkan sini. Ini biar masukkan sini nanti. Nah, masuk seperti ini. Lanjut. Nah, ini nanti ada yang kurang. Biar kita tempel aja kan. Ya, lanjut pengelemannya. Kita lem dulu. Nah, si kita aja udah kuat nih. Bisa memakai lem pipa juga ya. Gak ketemu nih. Untuk tempelan nih nanti kita balut.
semua aja kita letakkan di bawah. Gini kan nggak kelihatan kali. Ini stikernya. Biar kita pasang dulu stikernya. Kita rapikan dulu. Ini penampakan yang udah selesainya. Nah, kelihatan mewah. Tinggal kita rapiin dikit-dikit aja. Nggak baca sama kameranya. Ya, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Salam satu hobi, salam satu jari. Mantap.